Hasa Cafe ini memang menyatu dengan alam. Bagi yang ingin menikmati wisata alam, ada di Kota Wisata Batu. Yang banyak kebun apelnya kan? Kalau aku mau petik apel dulu ah. Keren kan di Hasa Cafe kita bisa petik apel kalau pas buah apelnya udah matang. Dan kerennya kalau pas pohon apelnya baru berbunga bermekaran seperti bunga sakura loh teman-teman. Kalau mau yang modern juga ada loh teman-teman. Yang memadukan alam dan modern juga ada loh. Wow, hebat ya kamu Tifa. Teman-teman, gimana kalau kita pesan makanan di Kalso Cafe? Makanan dan minumannya menggoda selera banget loh. Wisata Batu memiliki berbagai wisata yang unik dan menarik. Selain memiliki wisata yang unik, Kota Wisata Batu juga memiliki tanah yang subur. Bagi yang ingin menikmati wisata alam, ada di Kota Wisata Batu. Kalau mau yang modern juga ada loh teman-teman. Yang memadukan alam dan modern juga ada loh. Dan wisata kulinernya juga super banyak teman-teman. Benar banget, tempat-tempat kulinernya keren-keren dan tematik loh. So, ikuti terus saya, Akad Narasangsa. Saya Navila Ayu. Saya Tifa Meka. Saya Ova Askia. Saya Tia Madina di program Ayo Dolan Nangkut Aku. Di episode kali ini kita ada di Desa Telung Rejo. Yang banyak kebun apelnya kan? Iya benar Ova. Ya teman-teman, Desa Telung Rejo memang sentra penghasil apel di Kota Batu. Dan juga menjadi destinasi wisata petik apel. Cari banyak pilihan wisatanya ya. Iya Tia, nah sekarang kita akan ke Kalso Cafe teman-teman. Tempat yang keren yang dipenuhi pohon apel. Wow asik, jadi bisa petik apel nih. Pasti kalian penasaran kan ingin tahu? Makanya ikuti terus kami di acara Ayo Dolan Nangkut Aku, episode kulineran di Desa Telung Rejo. Tadi gaya dong. Aku juga mau dong. Sabar, kita mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman yang ada di rumah bahwa kita lagi ada di Kalso Cafe. Benar kan kataku, di Kalso Cafe ini banyak kebun apel. Kalso Cafe ini memang menyatu dengan alam. Kalau kita kulineran di sini serasa makan di bawah pohon apel. Dan pastinya Instagramable teman-teman, kita bisa foto-foto di bawah kebun apel dan di set-set lainnya yang tematik banget loh. Kayak di situ kak. Dan kita juga bisa bawa ini juga loh teman-teman. Kalau aku mau petik apel dulu ah. Keren kan di Kalso Cafe kita bisa petik apel kalau pas buah apelnya udah matang. Dan kerennya kalau pas pohon apelnya baru ber
bunga bermekaran seperti bunga sakura loh teman-teman. Asyik, aku dapat. Aja Pak, iku kurang mateng. Iya, masih kecil gini. Ini yang baru mateng. Semua salah, ini loh yang udah mateng. Tangannya kosong gitu. Ada kok. Wow, hebat ya kamu Tifa. Iya, kayak Harry Potter aja. Teman-teman, gimana kalau kita pesen makanan di Kalso Cafe? Makanan dan minumannya menggoda selera banget loh. Tapi pakai mayones, enak banget. Wah, besoknya menggoda selera banget nih kayaknya. Enak banget ya minumannya. Enak ya? Iya, enak banget. Dolan nangkut aku. Episode kulineran di Desa Tulungrejo. Sampai jumpa.